Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube saya Jimmy Trick. Untuk kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana cara kita untuk melihat notifikasi lonceng subscriber guys. Berapa standar notifikasi untuk channel kita dan berapa standar notifikasi untuk YouTube kita guys. Dan kita juga lihat dari negara mana saja yang menonton channel YouTube kita guys. Dan kita juga lihat berapa subtitle yang telah digunakan di video kita guys. Dan nanti kita juga lihat waktu tonton dari subscriber channel YouTube kita guys. Dan nanti akan juga kita lihat umur dan gender yang menonton channel YouTube kita guys. Saksikan ya guys, semoga bermanfaat untuk Anda guys. Pertama-tama masuk di Google Chrome. Kita ketik YouTube Studio. YouTube Studio yang paling atas ini ya guys. Kita masuk di dashboard channel kita guys. Kita masuk di analitik atau analisis channel ya guys. Kita pilih yang penonton ya guys. Ini notifikasi lonceng subscriber ya guys. Subscriber yang telah mengaktifkan notifikasi channel Anda itu standarnya YouTube 10-30% guys. Subscriber yang telah mengaktifkan semua notifikasi channel Anda dan mengaktifkan notifikasi YouTube itu standarnya 5-20% guys. Ini negara teratas yang menonton channel YouTube kita ya guys. Kita coba lihat berapa subtitle yang digunakan di video kita ya guys. Ini bahasa subtitle guys, subtitle yang digunakan di video kita ya guys. Kita lihat selengkapnya rincian subtitlenya ya guys. Ini subtitlenya baru ada satu guys, subtitle bahasa Inggris guys. Kita coba lihat waktu tonton dari subscriber ya guys. Ini waktu tonton dari subscriber ya guys. Waktu tonton yang di-subscribe 61,4% ya guys. Yang tidak di-subscribe 38,6% ya guys. Kita coba lihat umur dan gender yang menonton channel saya guys. Ini umur dan gender yang menonton channel saya ya guys. Untuk wanita 71,7% ya guys. Untuk pria 28,3% guys.
Ini rata-rata usia yang menonton channel saya ya guys. Terima kasih guys telah mengikuti video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih.